Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Dari Abu Hafiz Pamekasan Madura. Silakan Abu Hafiz di Madura ya. Ini masalah menyimpan mendaftar haji ke bank BNI. Itu bank konvensional. Bagaimana, apa itu mau ditarik atau dipindahkan ke bank syariah itu sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi menabung untuk haji di bank konvensional BNI saat ini, Ustaz. Nah, apakah diteruskan saja hingga lunas atau saya tarik dan dipindahkan ke bank syariah, Ustaz? Menabung, tujuan berangkat ibadah haji adalah keinginan setiap Muslim dan bahkan setiap manusia. Mereka ingin menyambut panggilan Allah Azza wa Jal. Ini panggilan fitrah. Maka kaum muslimin berkeinginan kuat untuk melakukan tersebut. Dan keinginan ini terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk mencari keuntungan. Kalau dengan cara yang halal, hukum asalnya tidak ada masalah. Tapi bahkan lembaga-lembaga keuangan ribawi pun ikut dalam hal ini seperti tadi menyediakan tabungan haji. Maka kita sebagai muslim tentu kita yang memilih. Kita yang memilih mana yang dibenarkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memerintahkan kita berhaji dan mengharamkan kita berbuat riba. Dalam tabungan haji di bank konvensional, mengandung unsur bunga ada ribanya. Satu, kalaupun dikatakan tidak ada bunganya, uang Anda akan diputar untuk apa? Untuk akan dipergunakan dalam pinjaman riba. Maka yang terbaik, dan kemudian kalau Anda tidak dapatkan pertambahan, inflasinya besar. Anda mungkin berangkat hajinya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi di beberapa daerah, beberapa kota. Sekarang mungkin nilainya 35 juta. 20 tahun lagi mungkin nilainya 70 juta. Atau mungkin 100 juta. Maka berapa lama pun Anda menabung tidak akan tercapai angka seperti itu. Maka Allah Ta'ala alam, Allah mewajibkan bagi yang mampu. Sekarang tidak mampu, kenapa tidak mampu? Punya uang pun ada 5 miliar, berangkat pun tidak bisa karena kuotanya sudah penuh. Maka Allah Ta'ala alam, jangan menabung, putar uang sebedang untuk usaha. Kapan kuotanya ada terbuka untuk Anda, menyatakan umumnya ada kuota, silahkan mendaftar dan berangkat tahun depan atau minimal 2 tahun, baru Anda setorkan uang tersebut. Begitu menanggapi kenyataan seperti sekarang, yang ini adalah kesalahan yang fatal dalam mengelola ibadah haji kaum muslimin. Yang penyebabnya murni adalah riba, yaitu dana talangan haji. Di mana antrian, sebelum ada program dana talangan haji, kaum muslimin dahulu sebelum dana talangan haji itu, 3 bulan sebelum musim haji, mendaftar masih bisa berangkat. Sekarang 20 tahun Anda mengantri. Maka tidak ada, kalau ingin juga menabung, tabunglah dalam bentuk emas. Sehingga terjadi pun inflasi, Anda masih bisa berangkat ibadah haji. Wallah ta'ala a'lam.